Ketua DPR Puan Maharani bilang badan aspirasi masyarakat bertugas menampung aspirasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dan menindaklanjuti laporan tersebut tanpa mengurangi kewenangan AKD. Jumlah dan komposisi keanggotaan tersebut termaksud pimpinan badan aspirasi masyarakat. Adapun tugas badan aspirasi masyarakat adalah satu menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Dua, menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat. Tiga, menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti. Empat, melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD. Lima, melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait. Dan enam, Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningful participation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Berkenaan dengan itu, kami meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap pembentukan badan aspirasi masyarakat dengan jumlah dan komposisi keanggotaan serta tugas badan aspirasi masyarakat tersebut. Apakah dapat disetujui? Terima kasih.